Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, ini saya punya labu kuning atau nankwa ya. Di sini saya mau masak tumis, saya oseng. Ada bawang merah, bawang putih dan cabai. Di sini saya menggunakan cabai kering sesuai selera, cabainya bisa di skip ya. Dan ini ada garam dan penyedap rasa. Mari kita potong-potong labu kuningnya ya, mau saya tumis. Mari. Ini dia setelah dikupas, mau saya buang bijinya menggunakan sendok ya. Ini dia sahabatku semua, sudah saya kupas menggunakan itu. Ini jangan lupa dicuci dulu ya sebelum mengupasnya ya. Oke, lanjut kita potong kecil. Ini dia saya potong kecil-kecil seperti ini ya, tipis-tipis. Sesuai selera teman-teman, di sini saya menggunakan bawang putih, bawang merah, cabai, penyedap rasa dan garam. Kita tumis-tumis bumbunya. Setelah matang bawang putihnya, kita masukkan cabai ya. Di sini saya menggunakan cabai kering karena cabai basahnya saya lagi kosong ya. Nah, kita tumis-tumis sebentar. Lalu tambahkan sedikit air ya biar matang. Lalu tambahkan garam dan penyedap rasa. Untuk cabainya bisa di skip ya, tidak dikasih cabai pun enak. Ini saya suka sekali sama tumis labu kuning atau dimasak santan pun boleh ya, enak banget pokoknya deh. Kalau untuk masak lain saya kurang suka, tapi saya sukanya tuh ditumis-tumis ya. Kakek saya pun doyan banget ya tumis labu kuning ini atau nankwa. Kalau orang sini tuh biasanya dimasak sup, direbus saja lalu dikasih gula atau dikukus. Nah, saya tuh coba ditumis-tumis ya, karena saya tidak suka yang direbus itu ya. Kalau direbus itu saya makan kuahnya saja ya. Nah, kakek saya tuh doyan banget ya. Kalau makan ini tuh katanya, oh hai enak-enak, hautse, seperti itu ya sahabat. Selamat mencoba tumis labu kuning. Pokoknya enak tenan, lur. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tidak pedas untuk kakek saya ya. Tadi saya tidak video. Dan ini yang pedas untuk saya sendiri. Menu sederhana. Tapi nikmat sekali. Bikin habisin nasi ya. Ini adalah sayur. Waktu saya kecil bahkan ya orang tua suka masak sayur ini. Wow. Enak sekali ya seperti itu.